Halo, selamat datang di channel Kepopan. Dan di video kali ini gue bakal bahas Lancelot Revamp yang bakal rilis juga barengan sama Hayabusa, Odette, dan Kagura di tanggal 21, guys. Jadi pas banget nih, bentar lagi rilis. Jadi gue bakal bahas kayak gimana untuk main si Lancelot ini yang versi Revamp, dan apa yang bedain si Lancelot Revamp sama Lancelot yang lama. Jadi untuk Lancelot yang versi lama, kalau misalnya mungkin ada entity atau unit, mungkin kayak jungle monster atau mungkin hero musuh atau mungkin minion yang berjejeran. Nah, kalau misalnya kita pancer atau skill 1 tuh kan harusnya ya yang kedeteksi ya satu doang, tapi kalau di versi lama tuh dua-duanya, guys. Jadi kalau misalnya ada minion yang berjejeran, nah itu dua-duanya kena mark dari skill satunya, yang bikin nanti kita nggak bisa ngeblink skill satunya lagi buat reset cooldownnya. Cuma nanti dengan versi revamp-nya ini ya, skill satunya atau pancernya jadi bisa untuk kalian pakein misal ada entity atau yang berderet minion yang kayak gue jelasin tadi, dan bikin kalian untuk main lansenya jadi lebih mudah. Ini aduh sayang sekali, guys, cownya Scarred begitu. Cuman aduh, daripada gue langsung nafsu ngincer dia dan belum tentu kill dia ya, jadi gue langsung mastiin aja yang pasti-pasti dulu ya, ngambil red buff, ngambil jungle monster juga, karena kita harus ngejar goldnya juga, guys. Ya musuhnya udah dapat satu kill nih si Rogernya ya, jadi gue harus kejar goldnya dia nih. Oke, nah untuk awal-awal kalau mungkin kalian bisa untuk majuin musuhnya juga bagus, itu tergantung playstyle masing-masing lah. Kalau gue, guys, bukan maksudnya yang terlalu fast hang banget, yang fast hang itu udah terlalu banyak yang di user-user lance ya, cuman yang efektif dan kalau bisa dapetin point kill itu dikit. Dan ya makanya kenapa gue coba sebisa mungkin ya pakai skillnya yang pasti-pasti aja lah ya. Nah hampir level 4 kita, boy. Nah udah level 4 nih, harusnya kita bisa untuk ngamanin turtle. Nanti abis kita ngamanin turtle, kita bakal ngamanin lagi buff kita. Jadi ya mainnya main-main stay style santuy lah ya pokoknya ya. Nah ini gue dapetin dulu turtle-nya yang tengah, santuy dulu, boy, karena biar kita bisa selalu dapetin objektif di awal dulu. Nah jadi untuk si Lance kan untuk sekarang yang versi revamp ada tanda atau mungkin semacam waktu dari skill satunya ini kapan bisa dipakai lagi di satu unit yang sama. Misal kayak di jungle monster ini ya, ada mark muncul nih, dan kalian bisa lihat tadi gue skill satunya itu satu garis dengan dua minion yang berjejeran atau buff yang berjejeran, dan yang kedeteksi cuma satu. Jadi ini yang bikin kalian bisa lebih mudah buat mainin Lancelot. Dan moga aja dengan penjelasan yang gue sampaikan sih paham juga ya kalian. Jadi jangan lupa cuy ditonton sampai habis biar kalian bisa lihat gameplay keseluruhan dari cara main Lance dan kayak gimana untuk kalian yang mungkin slow hang dan nggak fast hang ya kan. Kalau gue nggak slow juga, tapi gue juga nggak fast hang. Jadi gue ya biasa aja lah, guys. Kalau dibilang fast hang juga enggak ya kan. Ya yang penting skillnya kena, pancernya juga kena skill satunya nih, dan penempatan ultinya juga pas kalian mau keluarin ya harus kena juga. Nah ya kayak gitu, kayak gitulah gue, guys. Ya skill satunya nyampe, kemudian skill 2 nya juga kena juga, ultinya juga kena. Kalau dibilang fast hang juga enggak sih, biasa aja sih menurut gue, guys ya. Yang fast hang tuh ya yang udah jago lah ya, pro player atau usernya lah, dan usernya udah banyak banget ya. Jadi waduh ya kena ser. Kita dapetin retrinya tadi kecuk. Waduh cowoknya berhasil kabur, gile. Ini musuhnya ribetnya kenceng-kenceng banget larinya ya, kayak Roger gitu ya kan, susah dikejar juga. Walaupun sih kita bisa, kalau bisa dapetin skill satunya ke minion gitu ya. Oke sekarang ya biasa, guys, kita bakal ambil dulu ya red buffnya ya. Palingan sih untuk awal-awal kayak gini, misalnya kalau lagi keadaannya ketekan, lagi sulit gameplay kalian di early ya, kalian kalau bisa dapetin momennya dengan sambilan jangan lupa ngambil buffnya juga. Jadi kayak kalian sekalian rotasi, sekalian dapetin point kill, itu jadi lebih efektif dibandingkan kalian rotasi tapi kalian buffnya nggak dapet juga. Waduh diambil yang kecilnya dong. Oke nggak masalah, kita coba cari dulu lah nih musuh yang bisa kita incer siapa gitu ya kan. Nih Lance kita bisa incer, lebih enak ke Cecil sih, guys, kalau Lance begini kan yang kita lihat ya. Dan sebenarnya Xbox atau ya kayak coba begini sih bisa, tapi tunggu dulu skill semua keluar. Buset rame banget nih musuhnya, boy. Kita coba sambilan dapat noise banget, berhasil kita satu kill ke Xbox ya, lumayan sekali. Enak juga ini masukin sama si Angela ya. Lah buffnya, oh belum reset buffnya, buset paksa lah, harus agak main sabar dikit nih skillnya, guys. Nggak ada buff kita soalnya.
belum reset buffnya. Nah, War X baru jadi boy, dan kita langsung aja bikin endless. Lumayan lah ada mana regen di situ kan, sambilan nunggu buff kita muncul juga. Jadi kita bikin aja mana regen guys, sambilan nunggu-nunggu ya. Harusnya bisa mana regen. Wih, rame banget. Oke, ambil satu mana regen dulu. Dan ini turtle masih ada ya btw. Aduh, cuman mana gue dikit banget sumpah. Palingan bisa skill 2, palingan sambil basic attack lah ya. Gitu-gitu doang paling. Oke. Waduh gile ini. Ini early game-nya nih ngeri banget sumpah musuhnya. Dapat enggak ya momen kita buat hidup balik? Ini kita harus dapetin momen epic-nya guys, epic comeback ya. Ini yang harus kita lihat nih, potensinya bisa di mana kita dapat ya. Oke, mungkin kita bisa incer dulu dari rebuff. Ini biar kelihatan lah ya kalau gameplay gue tuh selalu enggak mulus guys, enggak bisa kayak selalu kayak kelihatannya enak gitu ya. Padahal realitanya itu ya yang kalian lihat di record tuh ya, ya pas gue lagi dapat yang hoki yang jago-jago gitu kawan-kawannya ya. Tapi kalau lagi posisinya begini ya, ya udah inilah realita. Kalian selalu bilang kayak, "Bang, kalau gue lihat yang lu main tuh kayaknya enak banget, pas gue main kok susah ya?" Ini realitanya nih. Pakai cat kempecet lagi skill satunya 2 kali. Oke. Cerot ya kan, imun dikit walaupun kena garg juga enggak masalah. Sabar ya, dulu endless battle belum jadi nih. Cerot. Oke. Santai dulu. Oke, dapat retreat kita. Masih bisa lagi. Cakep kali, enak banget. Gue jadinya kayak ngeblink kita nonstop gitu loh guys. Padahal itu si Zaz sama si Rogernya itu sederet tadi. Karena skill 1 gue tadi segaris. Ya kalau di yang versi lama itu udah kena hitung 2 marknya tuh. Jadinya gue gak bisa ngeblink lagi ya. Dan karena ini versi revamp, jadi kita bisa kabur loh. Jadi kayak berapa banyak momen yang bisa bakal muncul. Misalnya kalian yang mungkin posisinya yang kayak tadi gitu loh. Dan itu pastinya menguntungkan banget buat kalian. Jadi menurut gue nih kalau yang versi revamp-nya ya jauh-jauh banget lebih baik dari yang versi old atau versi lama. Beda mungkin kayak kalau Hayabusa, entah kenapa kayak gue rasa tuh lebih ke arah cenderung nerf. Karena banyak banget kayak ulti yang bisa dihindarin gitu ya dari Hayabusa dengan pakai flicker lah, pakai apa. Nah kalau Lancelot nih ultinya ya tergantung dari kalian aja gitu ya. Pakainya masih normal-normal aja gitu loh. Bisa buat kabur, bisa buat ngejar, bisa buat juga ngedamage. Dan gak ada yang dihilangkan gitu loh. Misal kayak ultinya nih bisa di cancel lah atau diapain gitu ya. Walaupun sih masih prinsipnya masih sama lah kayak yang versi dulu ya. Jadi itu bagusnya ya, mereka betul-betul ngebantuin kita buat skill satunya ini lebih mudah untuk kita pakai. Nah itu bagus gitu loh, jangan di nerf juga. Maksudnya kayak skill satunya ini cuman bisa begitu kalau ada persyaratannya gitu ya. Jadi kayak ya kayak gitulah aja busa. Makanya gue jadi kayak ya bagus aja si Lancelot, jadinya mungkin bakal tenar sih mungkin kedepannya. Ya moga aja itu kembali ke user sih, kayak penggunanya kayak gimana itu usernya yang bisa maksimalin ya. Kebetulan nih ada Angela nih di tim kita. Asalkan Angelanya masukin kita ya, bakal enak banget sih kita maininnya nih. Oke, kita sabar dulu, tungguin dulu. Ini kayak bisa dapat momen nih. Waduh, buset, ulti gue kesitu bar merah pula lagi pas gue ulti. Mundur dikit, awas jebret. Oke, udah ulti dia, gak ada armor. Dapat double kill kita. Gila, ngamuk kita. Gila, ini dia maksud gue guys. Kalau misalnya kalian bisa manfaatin Lancelot kalian dengan baik ya, dengan combo kalian dengan teammate kalian, wah, ya ini jadinya. Ini gue kejar pakai ulti sampai sini. Cepret, langsung skill 2. Waduh, kena slow banget. Cepret, corot. Ini sudah kebunuh aja. Oke, ambil lagi. Kita, waduh, diambil juga itu, jangan monster. Itu udah tahu gak ada mana loh. Minta pak, abis mana ini? Oke, waduh, mana gue abis beneran. Awas, aduh, diambil pasti. Waduh, ngamuk langsung Rogernya. Awas pak, oke, dimajuin lagi. Ngamuk ini orangnya. Langsung kita gocek lagi, mundur dikit. Oke, masih, double kill kita. Karena retri kita ke Roger ya. Lucu dong matinya. Ya walaupun saya emang bloody retri itu kayak gitu, damage and regen ya. Dia ngedamage tuh pelan-pelan guys, dikit-dikit. Jadi dia matinya sama retri tuh Rogernya. Oke, ambil dulu nih buff kita sambilan nunggu mana kita juga. Oke, nice, kita yang dapat. Dapetin juga purple-nya. Ya udah kayak gini sih udah dapat momen. Tinggal gimana nanti timnya lagi untuk warnya kayak gimana sih, untuk mereka bisa maksimalin warnya. Kalau bisa nyuliknya itu yang pasti-pasti yang enak buat keculik ya. Kita udah tahu Cecil ya. Waduh, diambil pula. Nah ini
kayak Chow juga bisa mungkin sebagai inisiatornya atau yang mungkin bisa inisiasi lagi, kayak kalau bisa sih Rogernya juga. Waduh, banget tuh ya. Xbox juga oke tuh. Nice banget. Dapat Roger, trot. Oke, skill 1. Kita skill 1 lagi. Waduh. Enggak robeng ya kan. Masuk lagi Angela, let's go kawan. Let's go. Oke, ups. Ada yang mau nendang nih. Masih ada Retri juga. Oke, nice banget. Trot. Oke, trot. Oke, nice. Mundur dikit. Aduh, sorry Angela. Angelanya ketinggalan, sorry. Angelanya ketinggalan taksi loh. dia turunnya sorry di situ pula lagi ya, gue bawa ke situ lagi. Nah, switcher Xbox. jadi enak nih, jadi nggak enak. Nah, apa nih orang? Langsung dapat lagi triple kill ya. Kita dapat lagi triple kill kawan. Beh, udah begini sih. Udah mengamuk sih kita sih. Oh nice, kita masih yang dapat trot. Oke. Waduh, nice sekali kawan. Ini Wind Talker juga udah jadi nih guys. Mau maksudnya ya. Udah mulai jadi item dasar nih. Nah, asik dah pokoknya lah. Udah kenceng ya kan. Damage sakit mang War X sejak muncul tuh ya. Wah, untuk assassin jadi lebih gahar lah. Hayabusa, Lance. Kayak diam-diam mau bikin meta gitu Muntun untuk nih orang ya. Atau Hanzo juga bisa gitu loh. Nah, hampir jadi nih. Mungkin sekitaran perlu 400-500 gold lagi udah jadi Wind Talker nih. Oke, okay, nice. Ambil dulu red buff kawan. Cot, kan? Ambil lagi, santai dulu. Awas, iya lo yang ambil malah Angela. Angela hyper nih. oh iya, dia sorry, enggak apa-apa. Santuy. Gua ada buff sebenarnya. Cuman itu dari musuh sih. Berarti gua harus ambil lagi yang dari buff musuh nih. Cot. Aduh. Beneran memang omongan mulut gue asin guys. Gue bilang Angela hyper beneran dikasih 2 buff lo sama Muntun. Dapet Wind Talker kita guys. Udahlah ini. Apa yang terjadi? Sabar kawan. Srot. Gak akan cepret. Srot. Oke. Mundur dikit. Wah kenceng banget sumpah. Ada Angela, ada Wind Talker gitu loh. Sumpah nih orang liatnya. Nah apa ini orang mabuk bagaimana? Srot. Maju ke situ. Flicker gak tuh dia? Dia flicker nggak tuh? Cret. Oke. Okay. Nice. Kenceng banget sumpah nih. Kayak gimana ya? Ngebut parah sih. War X plus Angela ya. Gile. Lance sih jadi kayak apa ya? Hantu gentayangan lah dia. Kenceng banget larinya. Awas. Oke. Okay. Cakep banget. Srot. Santai dulu. Kita masih ada ini sih. Masih ada ulti ya buat ke minion. Jadi kita langsung clear aja nih. Mungkin minion yang mungkin spawn ya. Ini spawn dia nih. Srot. Cepret, hot. Gila enak banget, gak habis-habis tuh skill 1 gue guys. Walaupun tuh kayaknya sembarangan aja gue pake ya. Gara-gara itu tadi yang kayak gue bilang loh. Bisa begitu. Lance. Jadi nanti Lance tinggal skill 1 mau kayak gimana pun ya. Gak perlu takut minion berderet. Bakal keset 1 mark doang gitu loh. Jadi guys kurang lebih gitu cuy gameplay dari Lance Lord. Jangan lupa guys ya di like, di share, komen. Dan juga di subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye semuanya.